Sahabat rumah belajar, ayah, bunda, kakak, adik semua, kita ikuti sajian pembelajaran dari Pak Tegar. Silakan Pak Tegar. Oke, Yang lain boleh anak-anak cek sahabat. dulu video dan mic-nya. Sahabat belajar di rumah. Belajar. Ya, dengan Bapak Tegar. Dung. Materi hari ini adalah pembelajaran. Dasar lokomotor dan lokomotor. Oke. Kita hari ini semuanya berpraktek ini. Mulai dari pemanasan nanti kita. Oke. Kita semua bersiap untuk melakukan olahraga. Olahraga bisa melawan virus yang sekarang sedang beredar di negeri kita ini, negeri kita Indonesia. Nah, untuk berolahraga kita bisa sehat dan kuat. Apalagi ayo, lain sehat badan kuat, ayo. Siapa yang mau berbicara? Ayo, sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar. Aduh, nggak ada suaranya nih. Mana Ayo, nih Mbak sahabat Nana, rumah sudah belajar? boleh kok. Ada bersuara. Olahraga tadi buat apa aja? Olahraganya dong. Ayo dong, sebelum Bapak memutar video ini. Ada Ayo video. nih, kita bergerak kita semua. Oke, Ya. gerak. Kita bergerak. Dari mulai pemanasan, gerakan Pemanasan. lokomotor, gerakan manipulatif. Ayo mana nih, teman-teman? Sahabat? Sahabat? Rumah belajar, anak-anakku penghuni surga. Ayo dong, berbicara dulu nih. Bapak harus mau tahu nih, ada siapa aja nih. Aisyah. Kenalan dulu nih. Ayo, siapa aja nih. Rayi. Rayi. Siapa? Rayi. 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 Ada. Apa kabar, Rayi? Rayi, di mana, Rayi? Di Depok. Ayo di Depok dekat ya, dari Bandung. Kita main nanti ke Depok. Oke, yeah. Siapa lagi selain Rai, sahabat? Asta. Rumah. Ayo, bisa dibimbing sama orang tua. Sama ayah, ayah ibu, kakak. Ayo, kita bergerak semuanya. Mana lagi nih? Apa kita mulai nih, Ibu Mega, dengan videonya ini? Iya dong, aku aja mau ikut. Aku punya Kaisa di sini nemenin, mau ikut Oh, olahraga punya juga sama Kaisa. teman-teman penghuni surga Yeay. nih, calon penghuni surga Ya, kita. teman-teman penghuni surga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Kayaknya sudah tidak sabar nih. Kayaknya sudah tidak sabar untuk bergerak. Oke. Oke, ini dia. Adab. Oke, jadi kayak ini kayak diri dong. Ah. Siap, siap. Nah, ntar nih videonya tau kok. Asta. Oh, kalau kirim video mana ya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa, nggak ada videonya, kita praktekkan gerakan pemanasan saja ya. Pemanasan, kita bergerak pemanasan. Oke, kita praktekkan. Ya, anak-anak, siapa yang mau berdiri dengan Bapak? Kita praktek berolahraga. Di tulisan, kita melihat gerakan ini ya, setiap stepnya Bapak akan lakukan step by step ya. Jadi setiap gerakan terdiri dari 5 hitungan. Ini mulai
hitungan pemanasan. Oke, semuanya tangan di atas seperti ini. Up. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sekarang ke samping kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Samping kiri, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang ke belakang. Boleh tangannya di belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah? Sekarang boleh tangannya kita. Satu, dua, kelihatankah video Bapak? Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi, satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang masih di tangan anak-anak. Ayo, satu ke belakang ini, lihat video Papa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah kanan tangan, tangan kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu tangan. Sekarang kita ke pinggang. Kita ke pinggang, anak-anak turun kita ke pinggang. Kita bungkuk ya, cium lutut ya. Ayo, kita cium lutut. Siapa aja nih yang ada di sini? Ayo, siapa aja nih yang ada di sini? Ayo kita bergerak. Siapa aja ya? Ayo. Ini suaranya pada kemana ini? Ayo, kita langsung cium lutut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Siapa aja nih? Siapa aja yang ada di sini? Ayo, sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar. Oke. Suaranya kemana nih? Mana nih? Ayo, apakah sudah mulai mempraktikkan anak-anak? Sudah. Anak-anak penghuni surga, ayo kita sehat bersama Pak Tegar. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita lawan virus corona ini. Mana ya anak-anaknya ya? Bapak tidak kelihatan ini di sini? Kita lanjut saja Ibu Mega kalau gitu. Iya lanjut Pak Tegar. Kita masih punya 24 kartu. Lanjut saja Pak. Oke. Bapak sedikit agak naik karena biar gerakan Bapak terlihat ya. Oke, sekarang gelakan kaki. Angkat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, satu kaki lagi, kaki kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo coba ke belakang. Nah, satu, dua, tiga, empat. Nah, kaki kiri, satu, dua, tiga, empat. Pemanasan yang sederhana. Sebelum kita mulai ke inti, Bapak mau bertanya dulu nih. Kenapa sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, tadi sudah aku bantu juga. Ayo. Tuh pakai chat. Silakan dilihat kira-kira kenapa ya kita harus pemanasan.
Ayo. Ada yang bisa menjawab tidak? Ada yang bisa menjawab siapakah? Ayo suaranya. Suaranya atau boleh melakukan gerakan, tapi Bapak tidak melihat videonya ini, anak-anakku. Mana ya gambarnya? Anak-anakku. Bu Rusmiati masih standby dan kawan-kawan ada videonya, ada Bu Saada. Ada Pak Tony Santosa bersama kita. Lumayan ya Bapak Ibu, adik-adik kita gerak-gerak sedikit. Boleh juga loh komen di chat ya, untuk tadi Pak Tegar menanyakan fungsi pemanasan tuh apa ya, kira-kira sebelum kita berolahraga. Iya, fungsi pemanasan itu apa ya? Ayo Bapak pengen dengar suaranya atau bisa gerakan saja di video. Yo, mana nih? Pemanasan tetap akan membantu mempelancar aliran darah ke otak untuk mengurangi ketegangan otot atau kram, mengurangi risiko cedera dan tidak jarang meningkatkan performa. Betul itu. Salah satunya itu ada yang menjawab ini untuk mengurangi risiko cedera atau kram otot juga bisa. Hey. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke gerakan push up. Nah, ayo push up. Push up-nya bisa di lantai. Ayo. Push up-nya bisa di lantai. Atau tidak di lantai pun bisa di dinding ya, bisa di dinding. Push up 8 kali hitungan bisa di dinding. Kalau di dinding seperti ini nih, kelihatankah gambar Bapak di dinding itu, kelihatankah gambar Bapak kita, kelihatan kita taruh tangan di dinding. Oke, kita taruh di dinding, kita lakukan push up di dinding. Kalau tidak, kita turun ke lantai atau butuh kursi seperti ini, seperti Bapak butuh kursi seperti ini, bisa dilakukan seperti ini. Sini deh sindennya, terus gini deh. Coba mana ya gambarnya ya, lihat dulu mana gambarnya ya? Terus sini. Mana gambarnya ya? Anak-anakku mempraktekkan di rumah. Ya. Ayo. Ini gerakan non lokomotor loh, di tempat loh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Sit up sama push up. Hitung 8 kali ya. Ya. Oh, ini ada yang pertanyaan nih. Ya. Gerakan manipulatif apa? Nah, gerakan manipulatif itu seperti 8, melempar bola. Nanti sendiri yang keras, nanti yo. Ada nih gerakan manipulatif. Yuk kita push up yuk. Dinding atau di kursi, kalau bisa di lantai, ayo kita di lantai. Di dinding. Ayo, kita ke dinding. Maju kakinya. Kakinya maju. Ya, tangannya yang tidak gerak ini ya. Belum. Satu. Gerakan manipulatif itu apa ya, Pak ya? Gerakan manipulatif itu bisa lempar bola. Tiga. Oh itu bagus, itu ada videonya tuh. Ayo kita. Nah, kita aktif ini. Aduh luar biasa. Halo. Keren. Ayo. Mana lagi ya videonya ya? Aduh Bapak pengen lihat nih anak-anak nih.
Bapak pengen lihat nih anak-anak nih pada pusing. Sekarang lagi panas. Itu ini Pak. Keren. Siapa lagi ya ini ya yang ada nih kita sebelum push up. Nah, mana kok hilang lagi videonya ini? Mana lagi ya yang melakukan sit up ya? Aduh. Berkeringat sedikit, Bapak pun sudah berkeringat nih. Halo. Mana lagi ya? Tadi Alif. Kalau push up nggak boleh dalam hati ya Pak Tegar ya? Apa Bu? Kalau push up nggak boleh dalam hati ya? Oh, kalau push up tidak boleh dalam hati, bukan olahraga itu Bu, dalam hati. Berdoa aja yang dalam hati ya. Berdoa itu. Itu rohani berarti itu Bu. Itu di dalam rohani itu Bu. Kita kebugaran dulu nih, jasmaninya yang kita olah. Nah, ayo mana nih? Oke, sudahkah semua melakukan sit push up? Sudahkah? 8 hitungan ya. 8 hitungan ya. Sebetulnya gambar yang di samping ini sebetulnya video ini. Tapi tidak jalan videonya. Itu sebetulnya video ini. Oke, nggak apa-apa sih, lebih bagus Pak Pak Tegar contohkan tadi. Kita lanjut Pak Tegar gerakan berikutnya. Iya. Oke, gerakan berikutnya kita sit up. Nah, kalau sit up kita di lantai. Kita di lantai sit up. Kita ke lantai ya. Kita sit up di lantai. Kita sit up di lantai. Kita turun di lantai. Kita turun di lantai. Kita turun di lantai. Mudah-mudahan video Bapak terlihat. Oke. Nah, kita tiduran. Kaki menekuk satu. Oke, kita beraktivitas. Kita tidur ke belakang, 8 kali hitungan. 1, 2, ayo ya, siapa yang melakukan sit up nih? Ayo, siapa ya, Bapak pengen tahu nih? Alif, ayo Alif. Sahabat belajar di rumah, sudahkah 8 hitungan? Ayo. Oke, sebelum lanjut, Bapak pengen tahu nih, pengen ngasih pertanyaan sama sahabat-sahabat di rumah. Nih. Apa? Ya, oke. Apa manfaat dari push up? Oke. Ayo, apa manfaat dari push up? Ayo. Manfaat dari push up apa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mana nih suaranya nih? Mana nih suaranya nih? Mana nih suaranya nih? Ah, itu Peter tuh, siapa yang punya menguatkan tangan? Ryan sudah menjawab dari Depok. Oh, menguatkan tangan, otot tangan ya. Otot tangan biar kuat nih. Nah. Dan adik-adikku di rumah, atau sahabat belajar rumah belajar, oh terbalik-terbalik ya Bapak ya. Ya. Kalian jangan menahan napas saat melakukan gerakan. Ya. Kenapa? Tidak boleh menahan napas? Ayo, kenapa? Kenapa tidak boleh menahan napasnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Bapak jawab saja ya. Pada saat kita melakukan aktivitas push up atau sit up, tidak boleh menahan napas karena kenapa? Agar oksigen yang menyuplai ke kepala kita
itu tetap berjalan dan tidak ada nantinya penyumbatan darah, ya? Oke, seperti itu sudah bisa dipahami lah. Mana ya videonya ini? Mana ya videonya? Bapak tidak melihat anak-anaknya nih? Apakah video Bapak terlihat kepada sahabat belajar di rumah? Bapak pengen lihat dulu nih. Ayo. Jelas, Pak. Masih apa Pak Tegar tahu? Jelas dan gambar dan suaranya masih jelas. Silakan, Pak. Oke. Mana ya anak-anaknya kemana ya, Ibu Mega? Ada berapakah yang melihat ya, saya, Ibu Mega? Kita tercatat ada 26, ada Bapak Ibu Guru pastinya nih, ada teman-teman Pusdatin juga. Jadi Pak Tegar monggo silakan dilanjut. Ini terekam kan ya Mas Toto ya? Ada pertanyaan dari ya, SLB Taman Pelangi, video tidak terlihat. Mungkin nanti bisa dibantu teman-teman untuk kita share materinya Pak Tegar yang ada videonya ya. Iya, Bu. Kayaknya ini tidak bisa di apa-apa, play saya karena mungkin sama tim teknis untuk dibantu. Masuk ke aplikasi, ya. Masuk ke aplikasi lagi kayaknya ini. Iya, baik. Siap, nanti di-share ya. Ya, kita... Halo, Ryan. Ayo, Ryan. Sudah melakukan gerakan kah? Ryan, sudah push up kah? Sudah sit up kah? Ayo. Kalau sudah, kita mulai selanjutnya. Ya. Nah, ini kita berloncat-loncat dengan Scott Rush. Oke. Kita berloncat-loncat dengan Scott Rush banyak 8 kehitungan. Apakah bisa Scott Rush? Apakah bisa Scott Rush? Ya. Mudah-mudahan video Bapak terlihat ini ya. Oke, lihat Scotras. Tapi kita turun ke bawah. Loncat. Ya. Loncat, turun ke bawah. Loncat, turun bawah. Oke. Bisakah? Bentar, videonya biar kelihatan ya. Oke, kalau tidak bisa lihat video Bapak, kita melakukan jumping jam aja ya. Kita melakukan video jumping. Empat nih, seperti ini. Ayo, kita lakukan 8 hitungan. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke? Siapa nih yang mengikuti Bapak nih? Siapa yang mengikuti Bapak nih? Adakah yang mengikuti Bapak? Tadi Alif mana ya yang keren banget itu tadi Scott apa push up dan sit up? Ya? Mana ya? Apa-apa? Pada kemana ya? Kayaknya pada makan siang. Pada kemana ya? Ah, belum makan siang kok masih jam 10 ini? Iya, sudah masuk jam 11 sih. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut saja. Halo. Sebentar, Bu ya. Oke, sebetulnya, nah ini nih ada satu lagi. Kalau ada tips nggak, Pak? Praktek, ya ada tips nih, sedikit nih buat melawan virus-virus nih, corona nih. Sebetulnya kita lawan virus corona ini dengan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita biar bagus. Meningkatkan dengan gerakan-gerakan ini bisa meningkatkan imun kita biar kebal. Siap virus apapun tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau bisa, ada tadi saya lihat Ali Fiusman melakukan gerakan di teras. Nah, bagus itu di teras, apalagi kena matahari jam 10. Oke, matahari buat
badan untuk menyehatkan itu yang paling bagus jam 10 sampai jam 2. Pasti panas ya? Pasti pertanyaannya kena panas, Pak. Tidak usah lama. Cukup hanya 15 menit. Nah, kita berjemur. Itu tuh virus di matahari itu akan mati tuh di dalam tubuh kita. Ayo, Bapak sudah berkeringat nih. Siapa nih? Ibu Bapak yang sedang menonton saya juga bisa lakukan di rumah. Biar tidak duduk saja. Dan seperti apapun, gitu, kita bisa melakukan aktivitas seperti push up, sit up. Kalau kita bisa squat thrust, kita jump thrust. Nah, ini ya, Bapak ulang 8 kali. 1, 2, 8. Oh, ya. Pastikan berjemur di bawah sinar matahari 15 menit. Saya sarankan jam 10 sampai jam 2 itu mataharinya yang cocok gitu untuk situasi saat ini itu. Cukup 15 menit saja dan jangan lupa tadi video sebelumnya ada ibu yang bilang jangan lupa makan, ya, makan makanan yang sehat, cuci tangan sebelum makan. Cukup 15 menit ya, dari jam 10 sampai jam 2. Itu, cukup 15 menit saja. Siapa lagi ya ini ya? Siapa lagi ya yang bergabung nih? Suaranya pada hilang semua nih. Suaranya pada hilang semua nih. Hadir. Mana ya suaranya ya? Nggak di video, Kak. Teriak-teriak. Ayo. Kita bergerak. Mana nih suaranya nih? Kita bergerak nih. Itu, ayo. Suaranya mana? Suaranya mana? Siapa aja ya ini ya? Suaranya mana ya? Sahabat rumah belajar, kita lanjut saja nih. Lanjut, Pak. Kita lanjut saja nih. Kita lanjut saja ke gerakan berikutnya nih. Oke, kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, ini gerakan lokomotor berpindah tempat. Jarak bisa disesuaikan di rumah, ya? Oke, kita jarak bisa disesuaikan. Kalau tidak bisa jogging, kita bisa lari di tempat. Ya? Tidak bisa jogging, kita bisa lari di tempat. Ayo, kita lakukan lari di tempat. Ayo, kita lari di tempat. Karena ini gerakan lokomotor, seharusnya kita berlari. Kita berlari di seputaran rumah, boleh? Seputaran rumah? Dan seputaran rumah? Ayo. Kita di seputaran rumah nih. Yo, kita berlari nih. Kita berlari di seputaran rumah nih. Ayo. Siapa yang sudah melakukan berlari di seputaran rumah? Oke. Siapa yang berlari di seputaran rumah? Telah berlari. Iya. Telah berlari, ya. Kita angkat kaki dan silangkan seperti ini. Tapi harusnya berjalan harusnya.
Karena gerak lokomotor ya. Tuh. Harusnya berjalan ini. Kelihatan kan? Mudah-mudahan kelihatan video Bapak berjalan ya. Seperti ini nih. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Bapak ulangi ya. Bapak ulangi lagi ya. Satu. Masih Bapak mau ulangi lagi? Boleh? Ya? Belum kecerakan yang lain, Bapak ulangi lagi. Bisa ditentukan loh di rumah. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oke, siapa yang sudah mengikuti? Ayo, siapa yang sudah mengikuti? Siapa yang sudah mengikuti? Boleh? Sebelum Bapak, gerakan yang lain nih. Ayo. Belum gerakan yang lain nih. Siapa ya yang bergabung sama Bapak? Videonya mana ya? Bapak tidak terlihat nih. Mana yang sudah bergerak. Bapak pengen lihat. Alif Yusman mana ya? Ini Sadah Ridwan mana ya? Mana ya? Bapak pengen lihat nih. Sahabat penghuni surga. Ayo. Atau rumah belajar nih. Yuk, mana nih? Oh, kelihat Ibu Mega sama Bapak tuh. Aku ngikutin podcastnya pas lagi praktek, aku matiin videonya, malu. Tidak apa-apa, Bu. Nanti kalau gerakannya salah, saya bisa betulkan. Itu. Siap-siap. Tapi, ini berkeringat ini. Saya pengen nanya sama anak-anak. Berkeringat lumayan badannya. Tadi kalau saya keliling meja, Pak. Tadi kan Bapak bilang keliling rumah, saya keliling meja. Saya kelilingin meja. Ah, boleh berkeliling dimanapun, ya. Mau keliling meja, keliling kursi, gitu kan. Kita bebas bergerak, gitu. Kita bebas bergerak. Kita lanjut kayaknya nih. Kayaknya ya, lanjut saja, Pak. Teman-teman sahabat rumah belajar, pengen lanjutan gerakan nih, ya. Gerakan lanjutan nih. Oke, kita masih berpindah tempat, ya. Kita masih berpindah tempat dengan jumping jack. Oke, kita dengan berjumping jack. Kalau berjumping jack itu seperti ini nih. Kaki dan tangan buka tutup. Ya. Buka tutup, maju. Stop. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Oke, kita ulang. Hah? Kakinya buka tutup ya. Kakinya buka tutup. Mudah-mudahan video Bapak terlihat. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, siapa ya yang sudah bergerak? Yang jumping jack siapa ya? Yang jumping jack berarti yang tidak bisa melihat video Bapak juga. Oke, Bapak jelasin di sini. Jumping jack itu buka tutup kaki, ya. Buka tutup kaki sambil melangkah, ya. Siapa itu tadi yang ini? Oke. Namanya. Oke, kita praktekkan lagi ya. Kita praktekkan lagi ya. Jumping jack ya. Oke. Kita praktekkan lagi jumping jack ya.
Kita praktekkan yang pinggir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Eh, mana nih? Sudahkah mempraktekannya? Sudahkah mempraktekannya? Ayo praktekkan gerakan lokomotorio. Apa ada pertanyaan lagi, Pak? Ah. Nih. Bapak tanya deh. Bapak tanya gerakan lokomotor itu apa ya? Ayo. Ada loh gerakan lokomotor itu apa loh? Dan sebutkan beberapa nama gerakannya. Ada loh di laptop Bapak nih. Gerakan berpindah tempat. Oke, bagus. Apa aja ya gerakan berpindah tempatnya? Apakah gerakan lo sebutkan beberapa nama gerakannya? Ada loh di sini nih. Ada nih. Sebetulnya banyak selain jogging, angkat kaki dan silangkan, jumping jack, gerak pinggang, lari bolak-balik pun ada nih. Apa ya? Apa ya? Apa lagi ya? Lagi ya? Lanjut nih kayaknya nih. Lanjut nih kayaknya nih. Kita lanjut nih kayaknya nih. Bu Sri Kurniawati, apa kabar? Ibu bersama Ibu anak-anak kah? Halo Ibu Sri. Nih kita punya Bu Sri, udah praktek apa ya. Bu? Ini mikrofon nyala lanjut tadi, ya? Bisa lanjut ya? Eh lanjut. Sebenarnya gerakan keempat adalah gerakan di pinggang. Ini yang suka sakit pinggang nih. Aduh. Nah, gerakan di pinggang yang suka sakit pinggang. Nah, Bapak kelihatan ya video Bapak. Oke. Seharusnya ini sambil berjalan. Seperti ini kalau lagi berjalan. Oke. Sambil berjalan. Tuh, 8 kali. Gerakan di pinggang nih. Siapa yang sudah melakukan gerakan di pinggang nih? Saya sudah. Ayo. Apa lagi ya? Aduh, Bapak cukup berkeringat nih. Ayo. Masih ya? Masih kita gerakan di pinggang. Kita masih gerakan di pinggang. Kita tambah gerakan di pinggangnya supaya berkeringat masih. Ayo. Ayo. Kita gerakan di pinggang. Tangan juga bergoyang. Ayo. Ayo. Oke. Sudahkah? Sudahkah? Sudah. Bapak cukup berkeringat nih. Siapa saja nih yang bergabung bersama Bapak? Sahabat penghuni surga. Mudah-mudahan tidak terlihat ramai yang melihat gerakan Bapak nih. Ya, siapa saja nih yang muncul di video ini? Sahabat rumah belajar atau sahabat penghuni surga? Ayo. Siapa nih? Oke, lanjut ya. Kita lanjut nih. Lanjut. Lanjut ya. Yep. Kita lanjut lari bolak-balik. Lari bolak-balik ini kalau di bahasa olahraga, kita dinamakan dengan starter. Stateran. Hah? Stateran itu. Oke, stateran itu. Betulnya bisa menyentuh tembok atau lantai ya. Kita lari sateran seperti ini. Kita mulai start dari sini. Oke. Okay. Kita lari. Kita pegang tembok. Kita pegang tembok. Kita pegang tembok.
Bedanya dengan jogging, bedanya dengan jogging anak-anak. Kalau lari bolak-balik itu larinya lebih kencang dari jogging sedikit. Nah, ditambahkan frekuensi kecepatannya. Frekuensi kecepatannya ditambahkan di lari bolak-balik daripada jogging tadi ya. Oke, ditambahkan. Tambah. Oke. Tambah. Ayo. Tambah. Bedanya jogging dengan lari bolak-balik adalah lari bolak-balik menambah kecepatan. Oke. Tambah kecepatan. Ada capek nggak ya yang mengikuti Bapak? Lumayan. Ada capek ya? Boleh minum dulu sambil minum? Boleh. Boleh kita sambil minum? Boleh. Ya, anak-anak. Siapa yang bawa minum di dekatnya atau minta sama ayahnya minum? Nah. Lari bolak-balik juga melatih kelincahan. Betul. Nanti ada seri-seri berikutnya. Nanti siapa tahu Bapak mengajar lagi. Ada seri-seri selanjutnya. Kita lakukan gerakan berikutnya. Gitu. Ini gerakan dasar dulu yang Bapak kasih. Nah, agar bisa memperkuat otot-otot. Ya. Yo. Oh, siapa lagi ya? Ini Bapak sudah berkeringat, tapi Bapak tidak ada yang ngasih minum nih. Aduh, kemana ini pengisi rumah ini? Ada lari kayak ini, anak-anak penghuni surga, Bapak mengajar. Tidak ada yang mengasih minum, Bapak ini. Mana ya? Sadah Ridwan, mana nih mukanya? Bapak pengen lihat. Lihatnya tembok ini. Lihatnya tembok ini nih. Mana ya, Bapak sudah berkeringat nih. Oke, tadi di atas ada yang menanyakan gerakan manipulatif. Nah, ini nih gerakan manipulatif. Sebetulnya gambar Bapak di sini video nih. Hai Ryan. Halo Ryan, senyum dong. Hai. Oke. Hai. Senyum dong. Mana udah belum prakteknya nih? Sudah belum? Hah? Sudah belum? Tadi. Sudah ya? Udah tadi. Ya. Udah. Tadi apa aja? Apa aja Ryan? Sudah melakukan gerakan apa aja Ryan? Tadi. Bapak tanya. Keliling rumah. Ya, apa aja ya? Wush, keliling rumah. Gede dong kalau keliling rumah. Iya, naik tangga. Oh, bagus. Bagus, bisa dengan tangga. Sit up sama push up. Oke, keren. 2 jempol apa mau 3 jempol apa 4 jempol nih? 4. 4? 4 sama apa ya? Sama kaki Bapak gitu? Iya. Sama kaki Bapak? Boleh. Iya. Tapi susah ini kakinya naik ke atas, Ryan. Nggak apa-apa. Nanti Bapak jatuh ini. Oke lah, buat Ryan Bapak bisa lah. Oke, buat Ryan bisa. Nih, tuh, 3 ya. Tapi susah. Iya, nggak apa-apa. Susah kalau 4, nanti Bapak jatuh ini. Kalau duduk, Bapak bisa nih. Kalau duduk, bisa nih. 4 jempol. Tapi boleh, nanti Bapak tambahin jempolnya sama Ibu Mega yang ada di sini. Ya? Iya, aku kasih 10 juga buat Ryan. Ada 8 kalau sama kaki Ibu. Kalau sama Ibu Mega ada 8 tuh jempolnya. Ya dong, ini buat Ryan dan buat adik-adik semua. Oh, buat adik-adik semua katanya. Dikasih bonus nanti sama Ibu. Ayah, sama bunda ayahnya di rumah. Ryan, kita lanjut gerakannya Ryan. Iya. Gerakan manipulatif. Lanjut. Iya. Lanjut. Oke.
Iya. Lanjut. Kalian punya pola di rumah? Ayo. Bahan dan alatnya ada di rumah kah? Hilang semua, Pak. Hilang semua, Pak. Bola nih, bola dan ember. Kalau ada ember nih. Kalau tidak ada bola. Ember cuma buat nyuci. Kalau embernya cuma ada buat bola, sebentar Bapak contohkan. Nih, tuh kita sediakan kertas, ya. Kita sediakan kertas. Kita lipat, kita gulung seperti ini, Raya. Nih, seperti bola ya. Iya. Tuh, kalau tidak ada bola, kertas nih. Mana nih kertas Rayan? Nih, seperti ini. Kertasnya ada di sekolah. Aduh, kertasnya ada di sekolah. Pakai koran dong, pakai koran. Ada nggak minta sama ayahnya, sama ibunya? Korannya masih dipakai. Aduh, korannya masih dipakai. Pakai apa ya? Koran yang kemarin ada nggak, Raya? Koran yang kemarin. Nah, kalau koran yang kemarin itu nih, dibuat... Biar lebih gede. Lap. Biar lebih gede, Bapak tambah. Nih. Tuh. Tuh, ini bisa dimodifikasi menjadi bola, Rayan. Mana? Ada bolanya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Rayan itu di kamar ya? Rayan itu di kamar? Iya. Kalau tidak ada bola, boleh lempar guling. Kalau nggak lempar guling, lempar bantal. Ah. Ada yang punya ide nih, Pak. Pakai kaos kaki yang digulung-gulung. Oh iya ya, bener ya. Pintar. Tapi kaos kakinya harus... Pintar, boleh. Silahkan pakai kaos kaki yang digulung-gulung. 5 hari dipakai nih, bau. Aduh, jangan dong. Kaos kaki yang baru dong. Bener, kaos kaki. Bisa, bisa, bisa. Kaos kakinya yang baru dong. Iya dong, yang wangi. Yang wangi tuh. Ya. Rayan sudah belum ngambil bantal sama gulingnya? Udah ada kertas. Ayo, Rayan, bantal. Ada kertas? Hebat. Ya? Oke, pinter Rayan. Oke, sekarang ada berapa kertasnya Rayan? Kalau bisa sih ada 5. Oke. 5 kertasnya. Biar Rayan tidak bolak-balik. Gulung-gulung seperti ini. Bikin 5 buah. 5 buah bola. Ya? Bikin 5 buah Rayan. Wah, pintar sekali Rayan ini. Ya? Oh, Bapak juga nih. Bikin. Oh, Bapak bikin 1, 2, sudah 5. Tuh, sudah 5. Nih, 3. 4. Ah, satu lagi Bapak dengan kos kaki baru. Nih, Rayan. Dengan kos kaki baru nih, Yan. Oke, yang punya bola boleh memakai bola. Yang tidak punya bola boleh memakai kertas digulung seperti ini. Nih. Dan kertas digulung seperti ini, tangan kita menjadi bergerak. Ini adalah, kalau mau tahu, ini motorik halus ya. Nah, ini tuh motorik halus ini, gerakan tangan ini nih. Nah, melipat-lipat bola nih. Sudahkah? Rayan siap, Rayan? Rayan siap? Siap. Oke. Kita lempar kemana Rayan suka. Kita lempar kemana Rayan suka. Silahkan lempar Rayan. Rayan lempar sesuka hati. Ayo. Tapi ingat, jangan kena kaca ya. Jangan ke kaca ya. Nanti pecah kacanya. Iya. Oh. Kita lempar lagi. 1. 2. 3. 4.
4. Bapak pakai bola 1. Nih, tuh. Oke. Setelah melempar 5 bola, ayo kita bergerak ambil bolanya. Kita bergerak ambil bolanya. Kita bergerak ambil bolanya. Kita bergerak ambil bolanya dan kumpulkan kembali. Kita ambil bolanya, ini kertasnya, ini bolanya, kita berkumpulin kembali. Hah? Sudah kah? Oke, Ryan pinter sekali. Nah, Ryan boleh lempar lagi, Ryan. Jangan sekali lemparnya. Jangan sekali lemparnya. Nah, boleh Ryan lempar ke atas? Boleh. Tapi kalau lempar ke atas tidak ada bergeraknya. Hah? Oke, kita lempar. Kita lempar ke depan. Aduh. 2, 3. Ya. Mana Raya nih? Oh, Bapak sedang mengambil gulungan kertas nih. Nah, ibaratnya bola nih. Mana lagi ya? Oke. Yang di luar rumah bisa melempar kemana saja, tetapi ingat, jangan ke rumah orang lemparnya. Hah? Atau lemparnya ke siapa ya? Ke orang, jangan lempar ke orang. Ya, Bu. Lempar ke pohon mangga orang nanti. Aduh, kalau lempar ke pohon mangga orang masih musim nggak ya? Mangganya ini. Masih musim nggak ya? Sekarang musim apa ya buah-buahannya ya? Itu. Sekarang musim apa ya buah-buahannya? Ada masuk ini dari Bu Alma Dewi nih, lempar ke atas Pak Tegar dan tangkap kembali. Gitu. Pak, nggak kelihatan Pak videonya, Pak. Iya, Pak Tegar mendadak hilang. Kemanakah Pak Tegar? Sebentar, mungkin Pak Tegar kehabisan bandwidth due to low. Oke. Okay. Sayang sekali Pak Tegar kehabisan bandwidth kayaknya nih adik-adik. Kita tunggu beliau aktif kembali. Mungkin Mas Toto ada solusi nggak nih Pak Tegar kita? Ya, memang sepertinya baru sudah. Oke. Sudah kelihatan tuh Pak Tegar. Iya, memakai toples, tapi toplesnya kerupuknya Bu abisin dulu ya. Nah, nanti kalau yang pakai kos kaki masuk ke toples ada keripiknya atau rengginangnya. Nah, nanti jadi enggak bisa dimakan. Gitu, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, teman-teman, sahabat rumah belajar, kalau kalian ada sarana ring basket, nah, ini nih, yang punya ring basket, boleh ring basket yang anak juga. Nih, siapa yang punya ring basket bisa memasukkan ke ring basket. Kalau tidak ada ring basket, Bapak menggunakan ember. Nih. Bapak menggunakan ember. Bapak menggunakan ember nih. Oh.
Papa menggunakan ember. Papa menggunakan ember. Ya. Jarak bisa disesuaikan dengan kemampuan melempar adik-adikku di rumah. Ya. Jarak bisa disesuaikan dengan sahabat rumah belajar, jarak embernya yang mau dilempar. Oke. Kita lempar, masukkan ke dalam ember. Ayo. Siapa ya yang sudah mempraktekkan ya? Siapa ya? Siapa ya yang sudah mempraktekkan ya? Siapa yang sudah mempraktekkan ya? Rayan mana Rayannya? Ya. Terus gimana dong? Gimana apanya nih? Jangan lupa melempar ke muka orang sakit ya. Terus gimana dong? Aduh, jangan dong. Sia nanti orang yang dilemparnya. Yo. Sian dong. Selamat siang Ibu Alma. Itu, ayo yang bergabung siapa lagi? Mana ya sahabat rumah belajar nih? Sahabat rumah belajar mana nih? Siapa lagi yang bergabung ya? Ibu Mega, ada siapakah di situ Ibu Mega? Ya, Ibu Mega kayaknya lagi melemparnya jauh ini. Nggak ada nih video nih. Mic-nya. Ibu Mega kayaknya lemparnya jauh nih, sampai tetangga nih. Rayan sudah melempar masuk ke dalam keranjang, Rayan? Sudah, tapi saya nggak punya keranjang ya, udah masuk ke tas. Pakai apa, Rayan? Ngelempar kulkas? Enggak, lempar kulkas. Hebat tapi Rayan. Raya. Dalam lempar masukin ke keranjang, tapi tetap harus berkonsentrasi ya. Rayannya mana lagi, hilang lagi Rayan. Nah, Ibu Mega udah muncul lagi, kayaknya Ibu Mega ini lemparnya sampai ke tetangga ini, jadi jauh ya munculnya. Tapi sudah ke sini, Pak. Berikutnya. Oke. Sudah ya. Rayan juga sudah. Yang lainnya, teman yang lainnya mana ya? Bapak belum melihat teman atau sahabat rumah belajar. Belajar di rumah nih. Bapak belum melihat, apakah melihat video Bapak? Itu. Bapak menanyakan apakah melihat video Bapak, apakah mendengar Bapak? Ya. Pas nih setelah olahraga langsung santap siang. Oh, ya, pas banget sih jam 12. Semoga siang. Bunda-bundanya sudah pada masakin ya biar enggak kelaparan. Iya nih. Tapi sebelum bundanya beres masak, kita boleh tarik dulu bunda mau ayah gitu ya. Bunda, ayah, adik, kakak gitu. Karena di sini ini Bapak materi selanjutnya itu adalah, nah, lempar tangkap bola nih. Lempar tangkap, oke. Bisa. Lempar tangkap bola. Sayan, bisa tarik ibunya, bisa tarik papahnya, bisa tarik kakaknya, bisa tarik adiknya untuk melempar tangkap bola bersama Sayan. Adik saya masih bayi. Boleh. Saya punya kakak, Pak. Boleh sama kakak. Saya tidak punya kakak. Oh, nggak punya kakak. Kebetulan Bapak di sini, Bapak mau lempar tangkap bersama anak Bapak nih. Tuh. Nih, anak Bapak mau diajak lempar tangkap nih, mau bantu nih. Tuh. Ayo, Rayan sama siapa, Rayan? Ayo, kita tarik ibunya dulu, kita tarik ayahnya dulu. Lagi pada sibuk, Pak. Sama ayahnya. Gimana sibuk? Waduh, sibuk. Wah, sibuk. Okay, wah, sibuk apa ya? Pada kerja. Sibuk apa ya? Sibuk apa ya? Ibu kerja, ayah belanja. Aduh, ayah belanja.
Jadi Rayan sama siapa? Tapi jangan takut Rayan. Tapi Rayan jangan takut. Kalau Rayan tidak ada siapa-siapa di rumah, Rayan bisa melakukan lempar tangkapnya di tembok Rayan. Oh iya, benar ya, dipantulkan ya Pak ya? Nah itu, dipantulkan. Rayan jangan takut Rayan. Hah? Nah, dipantulkan saja. Nah, kalau tidak ada bola besar, bola kecil pun tidak apa-apa. Pantulkan. Nah, kalau tidak ada, pantulkan. Oh, Bapak akan praktekkan bersama anak Bapak. Oh. Oke. Ya. Jadi Rayan sama siapa di rumah nih Rayan? Ibunya kerja, papanya ke pasar. Jadi Rayan di rumah sama siapa? Sama siapa ya? Oh. Halo Pak Tegar. Halo juga. Perkenalan saya Lindung. Saya Pak Tegar. Saya dari Bandung. Ibu Lindung dari mana, Ibu? Wonosobo Pak, Wonosobo, banyak teman-teman saya di Wonosobo. Nanti pengisi materi ada Pak Daru dari Wonosobo ini. Ibu Alma itu dari Jogja kalau nggak salah, Ibu Alma itu yang sekarang sedang standby melihat saya mengajar ini. Itu. Dengan Ibu Lindung, apakah Ibu Lindung bersama anak atau mohon maaf Ibu Guru atau dari Malang Pak? Oke, Ibu Guru atau siapa itu bersama anaknya kah? Apa bersama peserta? Oh, kalau peserta didik lagi libur ya. Oke, siapa yang sudah melakukan lempar tangkap? Nih, siapa yang sudah melakukan lempar tangkap? Siapa yang sudah melakukan lempar tangkap? Itu. Siapa nih yang sudah melakukan lempar tangkap? Siapa nih yang sudah melakukan lempar tangkap? Siapa ya yang sudah melakukan lempar tangkap? Ibu Mega sedang melakukan lempar tangkap bersama putranya tuh, sama putri ini tercintanya. Ayo. Anak-anak, Rayan mana ya? Kok hilang Rayan? Apakah yang sudah melempar tangkap? Ayo. Selamat datang Ibu Ai. Tuh. Ya. Kalau fungsinya sendiri apa nih Pak, gelaran lempar tangkap ini? Lempar tangkap bisa berkonsentrasi Bu. Oke. Okay. Okay. Ya, itu ininya apa? Konsentrasi kita melempar ke depan. Sebetulnya ada gerakannya 3 ya. Melempar itu lempar dari atas. Kita buka dari atas. Benar fokus. Oke. Okay. Dari atas. Itu lempar dari depan ya. Oh, lempar dari depan nih, dari atas. Nah, dari atas seperti ini. Nah, dan dari bawah. Nah. Dari bawah. Oh. Dari bawah. Nah, kalau tidak ada teman di rumah, kita bisa melakukan teman kita tembok. Nah, tembok itu kita bisa jadikan sarana untuk belajar. Kalau di PJOK, kalau di olahraga, apapun bisa menjadi media ya, untuk ke anak-anak, apapun ya, ada ranting bisa jadi loncat-loncat gitu. Ada tangga, kita naik tangga, turun tangga. Gitu. Sudahkah melakukan lempar tangkapnya?
Okay. Ibu Mega, Ibu ya, Mega masih banyak waktunya ya ini ya? Kita masih ada 30 menit lagi Pak Tegar. Waduh, kita ada 30 menit lagi. Nah, itu ada okay. Adik dengan ibunya, Ibu Asih ya. Halo Adik, sudah ada bolanya juga, bola berwarna merah. Adik. Gambar apa ya itu ya? Ah, keren. Oh, Spider-Man. Keren. Halo Adik. Sama kalau gitu, kayaknya beli satu toko ini. Ini Spider-Man kayaknya beli satu toko ini ya. Nih. Ini beli satu toko ini kayaknya nih, Spider-Man ini. Oke, okay, jadi nanti bisa, yang tertinggal bisa nanti berlatih lagi ya. Selanjutnya kita apa nih, Pak Tegar? Kita masih punya masih 30 menit. Saya seperti Adit yang tertinggal, saya akan buka dari atas kembali, Bu. Oke, okay, silakan Pak, kita rest dulu ya. Baik, silakan. Ya. Silakan yang boleh minum, mau apapun. Nah, kita langsung masuk gerakan lokomotor. Seperti tadi push up, kita gabungkan setelah sit up. Ah, bisa. Sambil berguling pun bisa nih. Siapa ya? Ini. Berguling bisa nih. Sebetulnya dengan senang hati yang berguling ya. Sebentar saya akan panggil yang membantu saya dicontohkan berguling ini sebelum ke selanjutnya. Ibu Mega, saya mohon izin karena di sini ada yang Mangga. Saya akan praktekkan yang mengguling nih. Saya meminta izin dulu untuk ada yang membantu saya agar kelihatan videonya. Boleh, silakan Pak. Berguling harus pakai matras nggak Pak? Tidak juga. Yang ada di rumah ada karpet ya, ada karpet okay. Bisa juga. Atau ya di lantai pun asal lantainya kita bersih itu bisa. Bentar. Kita tunggu Pak Tegar yang mempersiapkan dulu tempat berguling, untuk gerakan berguling. Kita melakukan berguling ini. Seperti itu mungkin contohnya. Yang sahabat di rumah, ada pertanyaan lagi? Apa ya pertanyaannya? Untuk apa kita berlempar tangkap? Untuk melatih apa? Ayo. Untuk melatih apa nih lempar tangkap nih? Untuk melatih apa ya? Untuk melatih apa lempar tangkap? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau lempar tangkap itu, otot tangan bisa, konsentrasi pun bisa. Itu tuh. Ayo. Bolanya boleh besar atau bola yang ada di rumah saja? Bola yang ada di rumah saja silakan pakai. Itu. Bola yang ada di rumah,
Kalau tidak ada di yang sekolah di rumah, ya, Bapak mana tadi ya? Kalau tidak ada bola di rumah, kita menggunakan kertas. Kita menggunakan kertas. Kita digulungkan seperti ini, sudah menjadi bola. Tuh, Bapak sudah bikin. Ya, untuk akurasi ketepatan melempar juga bisa. Itu salah satu akurasi dengan apa coba? Dengan konsentrasi. Gitu. Dengan berkonsentrasi. Dengan berolahraga. Bapak mau nanya lagi nih, ya. Tapi sebetulnya sudah dibahas tadi, ya, di depan. Manfaat olahraga apa aja sih? Nih, dalam situasi yang genting di negeri kita ini. Nah, ayo. Ayo, manfaat olahraga di dalam situasi di negeri kita yang tercinta ini sedang dilanda virus. Ayo. Biar badan kita bugar, ya. Ada lagi? Banyak loh manfaatnya. Oh, tunggu jawabannya, sahabat. Ditunggu jawabannya. Nah, ayo. Ibu-ibu guru yang saya hormati atau bapak-bapak guru yang lagi nonton video ini, boleh chat atau tulis untuk membantu kita. Gitu. Biar nggak sakit kena corona. Oke. Itu biar tidak sakit kena corona itu apa nih fungsinya nih olahraga nih. Nah. Ayo. Meningkatkan apa ya? Meningkatkan daya tahan apa ya? Nah. Meningkatkan daya tahan apa ya? Nah, itu. Itu. Meningkatkan daya tahan apa ya? Karena virus ini itu akan mati sendirinya apabila daya tahan tubuh kita bagus atau kuat nih. Kalau daya tahan tubuh kita bagus atau kuat nih ya, Bapak kasih tips nih. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kuat itu kuman yang ada di dalam bisa mati sendirinya. Itu bisa menyembuhkan dengan apa? Menyembuhkannya dengan imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi semua virus-virus yang ada di tubuh kita bisa dilawan oleh imun. Nah, gimana Pak cara meningkatkan imun di dalam tubuh kita? Yo, siapa yang bisa menjawab nih pertanyaan dari Bapak? Siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak? Cara meningkatkan imun selain minum obat atau suplemen-suplemen? Nah, itu. Ada yang lebih alami? Ada. Ayo. Lalu gimana caranya meningkatkan imun pada tubuh kita? Oke. Mana ya caranya ya? Ada yang bisa menjawab tidak? Ini. Bantu Bapak atau ada yang lebih bagus menjawabnya? Gitu. Ada yang lebih bagus? Nih. Ada yang bisa membantu menjawab dengan ditulis di chat ini. Ayo Ibu Alma Dewi, Ibu Niol Nia 673 boleh ikut. Literatur juga dapat. Ini dia. Terima kasih. Pola istirahat. Oke. Itu penting banget juga ya, Pak. Psikologis pola pikir ternyata bukan cuma harus fisik yang sehat, tapi pikiran juga harus positif katanya ya. Iya. Tapi kebanyakan sekarang pikiran sedang melanda, Mbak.
itu. Iya, betul. Nah, jadi parno aja bawaannya. Stay ini apa? Yang tidak boleh keluar ini. Jadi penghasilan-penghasilan sangat menurun deh. Masuk bener, ke pikiran. Ya? Betul, jangan betul. Jangan stres. Pokoknya beras cepat habis ya. Iya, ini saya yang dikhawatirkan setelah lockdown ini berat badan jadi naik semua ini. Nah, makanya olahraga. Iya, ini salah satunya olahraga nih. Minum air putih bener. Yang cukup. Oke. Gitu. Nah, saya boleh juga ya, olahraga teratur, pola makan, betul. Jaga pola pikir, juga pola istirahat. Saya tambahkan lagi, jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari. Jam berapa? Oke. Jam berapa tadi ya? Matahari bagus untuk melatih. Ya udah loh, dari depan, dari matahari. Jam berapa matahari yang bagus untuk melawan virus ini? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menyentuh? Matahari sinar. Nah. Tuh. Buat orang tua yang sedang mendampingi, nah itu Pak, yang mendampingi, kasih tahu anaknya. Kita interaktif, kita bisa melakukan ini di rumah. Satu, Ryan sudah menjawab Pak Tegar jam 10 sampai jam 2 katanya. Aduh sayang ya kalau Bapak sama Ryan dekat, Bapak kasih hadiah ini sama Ryan. Iya nih, hanya Ryan harus dikasih hadiah nih. Kita tidak bisa. Iya ini, biar aduh. Dari kalau Ryan yang... bisa kirim alamat ke Bapak. Nah, siapapun yang bisa nih, Ryan bisa kirim alamat ke Bapak atau siapapun yang ada di sini gitu ya, boleh kirim alamat ke Bapak gitu. Silakan catat. Tapi katanya Ryan nggak mau nih Pak, nggak mau dapat hadiah nih Ryan nih. nggak mau hadiah apa ya? Ya kalau nggak Ryan, teman-teman yang lain nih. Siapa yang mau hadiah dari Bapak, silakan. Apa perlu Bapak nulis nomor telepon kah di layar kah? Gitu. Ya. Tapi ini buat anak-anak ya hadiahnya, Ibu Bapak Guru ya. Bukan buat Ibu Bapak Guru nih. Ada lagi Pak, mungkin kita bisa kesimpulan nih Pak Tegar sebelum kita menutup kelas kita yang 15 menit lagi. Hadiahnya doakan sehat semua, didoakan sehat sama Bapak ya. Semua ingin sehat ya. Siapa Ibu Sri? Hadiahnya didoakan sehat, amin. Ya, doakan kita semua agar bisa tetap. M. Iqbal, itu M. Iqbal. Nah. Amin ya, semoga kita sehat. Kesimpulannya dari Bapak. Sebetulnya nanti kita lanjut lagi, gitu ya. Dengan yang lain sebetulnya Bapak ini satu lagi nih ada, tapi nanti, gitu ya, memindahkan bola berguling. Nah, ini senam nih, nanti itu. Kayak biasa. Nah, tapi nanti, nanti bolehlah sebelum apa? Kesempatan Bapak mengajar lagi. Kita ada Iqbal Pak, kita sapa dulu ada Iqbal. Halo Iqbal. Ya, Iqbal, halo Iqbal. Selamat bergabung Iqbal. Iqbal, ayo kita bimbing. Ayo, oke. Apa aja Iqbal mau ditanyakan Iqbal? Ayo Iqbal. Ayo Iqbal dibimbing Pak Tegar ya. Iya. Iqbal. Iya enggak? Iqbal, ayo apa yang Iqbal inginkan dari Bapak? Gerakan apa? Eh? Itu videonya. Ya. Kok enggak bisa? Iqbal?
Iqbal boleh yang ini nih, Iqbal nih. Iqbal boleh yang ini nih. Nih, jumping jack, Bal. Bisa jumping jack, Bal? Ya. Seperti ini loh jumping jack-nya. Nih, seperti ini nih jumping jack-nya. Buka tutup gila kaki dulu. Ya. Gimana caranya? Tuh, sambil maju ya. Tuh, ayo Iqbal. Nih, bapaknya. Buka. Pas saat tangan ke atas, itu buka. Saat ini ya, Pak, ya? Kaki ditutup. Diri ya? Diri. Oke. Berdiri. Bisa berdiri, Kak Iqbal? Bisa, Iqbal nah. Sudah berdiri. Bagus. Nah, diri. Oke, aku sudah berdiri, lihat kaki Bapak. Buka tutup. Nah, naik loncat. Tuh. Naik loncat. Oke. Terlihat sama Iqbal? Terlihatlah. Ini lihat kaki Bapak. Ya. Nih. Tuh. Kakak matikan TV dulu, Pak. Tutup. Buka. Tutup. Lihat tuh, Bapak. Ayo. Lihat. Tidak nampak, ya, Pak. Terima kasih, Iqbal. Oh, Iqbal sudah melakukan. Nah. Iqbal sudah melakukan? Naik. Ya? Kalau Iqbal sudah melakukan, Iqbal bisa jogging atau lari kecil di seputaran rumah. Nah, Iqbal. Lari kecil di seputaran rumah. Lari. Lari kecil di seputaran rumah, Bal. Lari. Iqbal sudah lari kah? Bukan lari, dia berjalan. Lari kecil kah? Dalam rumah kah? Lari. Ya? Lari. Oke, jangan terlalu dipaksa, Ibu. Kalau Iqbal tidak mau lari, kita pakai yang ini. Nah. Iqbal punya bola di rumah. Iqbal punya bola di rumah. Kalau tidak ada bola di rumah, kita bisa pakai kertas loh. Kertas digulung-gulung seperti ini. Ini kertas. Tolong buat kertas. Nih, atau koran. Di koran. Ibu, dibimbing Iqbalnya. Nih. Koran yang dibimbing. Tuh, di seperti ini. Digulung-gulung boleh dua. Nah. Nih, Bal. Tuh, ini jadi bola nih. Tuh. Ya. Iya. Dua, Kak. Dua. Tuh, boleh dua. Boleh sebanyaknya, Bu. Sebanyaknya bikin. Boleh lima. Sebanyaknya bikin. Boleh lima. Atau boleh. Boleh berapapun. Terserah. Gitu. Oh, berarti dia harus pakai bola yang kecil-kecil itu ya, Pak? Ya, sudahkah Iqbal? Seperti ini. Ya. Baru sudahkah satu. Iqbal seperti ini. Oke, kita coba lempar sekarang. Iqbal boleh lempar kemana saja. Iqbal boleh lempar kemana saja, Bal. Oh, ininya. Bola atau kertas yang tadi Iqbal gulung-gulung. Lempar. Boleh Iqbal lempar kemana saja. Lempar. Sudah? Lempar yang kuat. Lempar. Lempar kuat. Lempar yang kuat boleh, asal jangan kena kaca. Ada. Lagi, lempar lagi. Ya. Lempar lagi. Setelah dilempar, kuat. Boleh diambil bolanya. Ah, pinter Iqbal. Iqbal ya, kuat. Tadi ada Ryan kuat. Yang pinter. Iqbal yang pinter. Boleh, ya. Lempar ambil lagi. Tadi ambil ada lagi. Ambil lagi. Bikin berapa bolanya? Bikin berapa bolanya, Iqbal? Tiga. Ada berapa? Silahkan lempar. Tiga. Bikin berapa? Tiga. Up, lempar tiga. Lagi, Bal. Ah, pinter. Lah, kok kuat nak? Kok kuat? Oke, bikin berapa kak bolanya? Kuat. Lempar sesuka hati Iqbal. Ambil lagi Iqbal. Iqbal, ambil lagi. Oke. Ayo. Cepat ambil. Lempar sesuka hati Iqbal. Terima kasih Ibu, orang tua yang sudah membimbing untuk melakukan gerakan.
Terima kasih Ibu telah membimbing ya, Iqbal. Ya, penghuni surga. Sudahkah Iqbal melakukan? Nah, kalau sudah melempar kemana saja, coba Ibu sediakan ember buat Iqbal. Ember atau toples tadi ya, toples kerupuk. Boleh, ember atau toples. Agar Iqbal berkonsentrasi, Bu. Agar Iqbal berkonsentrasi. Lempar masukin ke dalam ember ini. Ya, sebentar lagi diambil, Pak. Harap Iqbal sering. Apa, Bu? Lagi sedang diambil. Ya, tidur. Okay, Iqbal, bangun. Silahkan. Hey. Nih, embernya. Ibu Mega agak diperpanjang sedikit ya, Ibu Mega. Boleh, dengan senang hati. Terima kasih Iqbal sudah mau bergabung ya. Ini Iqbal muridnya Pak Tegar? Bukan, Bu. Ini nggak tahu dari mana Iqbal gitu. Ya. Iqbal dari mana Iqbal sekolahnya, Nak? Dari SLB, Batam. Batam. Jaga kesehatan, Iqbal Batam ya. Iya. Saya lupa nanyakan dari mana, dari Mbak. Oh, dari Mbak. Iya, saya pikir muridnya Pak Tegar dari tadi. Yang penting bundanya sabar, Iqbalnya semangat. Ibu bisa melakukan agar Iqbal bisa berkonsentrasi lempar ke dalam ember ini, Bu. Nah, jarak bisa disesuaikan. Kita lihat Iqbal. Oke, kita lihat Iqbal. Jarak bisa disesuaikan. Jarak bisa disesuaikan semampunya Iqbal, Bu. Gitu, jangan terlalu jauh, semampunya Iqbal bisa masuk ke dalam ember itu. Bar, cepat ambil bolanya, masuk dalam ember. Iqbal, satu. Iqbal, dua. Tiga. Empat. Ah, cepet kelihatannya kakinya. Iqbal pinter. Kayaknya videonya dilihatin ke Iqbal, Bu, biar Iqbal seru nih. Iya. Gitu. Iqbal, ambil bolanya. Ambil kertas. Iqbal. Iqbal. Bentar ya. Nanti video berikutnya kita melakukan senam ya. Nanti di lain waktu kalau Bapak dijadwalkan lagi. Boleh ini? Melempar, Bu. Melempar dulu. Oh iya. Iqbal. Iqbal. Iqbal, cepat ambil. Satu. Iqbal. Kakak tolong aja, Kak. Kayaknya Iqbal pinter ini. Iqbal. Tuh, ternyata kakak juga ikut membantu adik di rumah, belajar di rumah ya. Jadi kayaknya ada hikmah nih di balik kita harus beraktivitas di rumah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ambil, gitu. ambil bolanya. Oke. Okay. Jangan kayak gitu. Mana ya Iqbal ya? Sudah, Bal? Hebat. Iqbal mana ya Iqbal ya? Kayaknya kelihatan sedang beraktivitas sama ibunya ya? Ini. Iya, beraktivitas melempar. Nah. Oke, Bu. Ibu setelah melempar Iqbal kemana aja? Atau ke dalam ember? Melempar bola. Boleh bersama Ibu, Bu. Lempar tangkap, Bu. Gitu. Oh. Iqbalnya lemparin ke Ibu. Ya. Ya. Lempar tangkap, Bu. Seperti saya dengan anak saya ini. Nah. Seperti ini, Bu. Oke, Kakak lempar, Kak. Nah. Ambil. Diri, Pak. Nah. Ini, Bu. Kita kerja sama bersama orang tua. Ya. Semangat, Iqbal. Ya, semangat, Bal. Setelah lempar dari bawah, kita lempar dari depan. Satu, dua, tiga. Ambil, Iqbal. Malas-malasan dia, Pak. Oke. Lempar. Oh, dapat. Ambil ya. Ah, hebat Iqbal. Kayaknya Ibu Mega Iqbal ini. Bagus nih. Aduh, keren sama ibunya. Terima kasih, Ibu. Habis ini pasti langsung makan siang sama Bunda. Sudah dimasakin siang. Makan siang nih sama Bunda nih. Makan siang. Ambil.
lagi nih makan siang, udah masakkah, udah matengkah makanannya? Oke, Bapak, nampaknya kita akan segera berakhir sesi kita, Pak iya. Tegar. Saya terima kasih sekali sama Pak Tegar, dan sampai saat ini tercatat 20 partisipan yang ikut di sesi kita kali ini. Semoga kita punya kesempatan ketemu lagi. Bunda-bunda semua, Bapak Ibu Guru, nanti akan ada informasi selanjutnya untuk sesi adik-adik dari sekolah luar biasa. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ada di chat, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu mohon bantuan untuk mengisi kuesioner kalau sempat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menikmati. Dengar suaranya mana, Pak? Saya bisa menyimpulkan dulu, Ibu, sedikit. Pak, ini suaranya mana sih? Saya bisa menyimpulkan sedikit. Silakan, Pak Tegar. Oke, kepada sahabat. Gini, Pak Dek. Di rumah. Kak itu dengar. Tahan. Bapaknya lagi sini. Yo, olahraga yang saya bimbing ini bermanfaat. Rumah. Lockdown ini. Lakukan setiap hari di rumah. Agar badan kita selalu sehat, kondisi badan tetap fit, tetap bugar untuk melawan virus. Virus ini dapat dilawan dengan daya tahan tubuh yang bagus. Agar bisa. Jangan lupa berolahraga setiap hari dan bermanfaat. Banyak manfaat. Mamah Iqbal, terima kasih sudah bergabung di sini. Ya, sama-sama. Kalau ada apa-apa silahkan bisa. Lihat dalam video ini. Semua sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Ibu Toto dan praktek pembelajaran PJOK dari saya. Assalamualaikum. 20 orang. Semangat. Terus berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tegar. Kita kembalikan ke Mas Toto dan Mbak Rika. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Salam sehat ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tegar. Luar biasa sekali. Telah mengisi selama 2 jam lebih ya. Jadi lebih maju sedikit. Dan ini sampai jam 12 kurang. Terima kasih Pak Tegar sudah berkeringat di sana. Dan kami juga di rumah masing-masing berkeringat untuk mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tegar. Terima kasih juga kepada Mbak Mega yang sudah menjadi moderator. Sama-sama Mas Toto. Ya. Untuk materi mungkin nanti bisa kita coba share di grup WA. Kami juga masih menunggu materi dari Pak Tegar. Dan kepada adik-adik sekalian, setelah Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, program ini masih terus berlangsung setiap hari pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Namun untuk besok, karena ada hari raya nyepi, sehingga kita libur satu hari. Sehingga kita akan lanjutkan hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Dari saya, selaku tim teknis dan juga Mbak Rica, kami mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak-Ibu semua dan juga para siswa. Sampai jumpa di Kamis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Salam rumah belajar.
Salam rumah belajar.